Hingga 2 hari pasca diketahui ada 7 orang warga Jambi yang dipastikan sudah terpapar COVID-19 varian Delta. Berdasarkan rilis dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman pada 27 Juli lalu. Sayangnya pemerintah Provinsi Jambi hingga Kamis kemarin belum mengetahui siapa saja warga Jambi yang terpapar COVID-19 varian asal India tersebut. Ya, sejauh ini informasinya masih stagnan di 2 orang terkonfirmasi positif varian Delta AY1 dan 5 orang terkonfirmasi positif COVID-19 varian Delta AY3. Pemerintah beralasan masih sibuk soal proses tracking para pasien tersebut yang hingga berita ini disusun belum membuahkan hasil. Selain belum memiliki data warga Jambi yang dikonfirmasi terpapar COVID-19 varian Delta, pemerintah Provinsi Jambi juga belum memiliki langkah-langkah kerja strategis khususnya untuk mengantisipasi terjadinya gelombang penularan COVID-19 varian Delta di Jambi. Sikap kita seperti apa, Pak ya? Kalau Delta itu sebenarnya kan sama dengan yang lainnya. Hmm. Cuma kan tingkat penyebarannya lebih cepat gitu. Hmm. Banding lain. Kemudian terpaparnya juga lebih dahsyat lah. Hmm. Langkah kita yang pertama adalah kuncinya disiplin saja. Jangan sampai itu masuk ke rongga tubuh kita. Maka saya sampaikan, saya berharap yang isoman itu kita ingin mereka mau di isolasi mandiri di yang telah kita tetapkan. Ya kan? Contohnya macam kota kan ada geraha lansia itu masih belum banyak diisi. Malah di klat juga belum banyak diisi. Nah, maksud kita kan mereka mau isolasi mandiri di tempat yang sudah pemerintah siapkan kalau bisa. Kita hari ini ke asrama haji sudah oke juga itu tempatnya. Kenapa? Di situ akan lebih aman untuk mereka dipantau gitu kan. Kalau di rumah mereka isolasi mandiri, nah tidak disiplin. Inilah yang membuat cepat penyebarannya ini. Pemprov hanya menghimbau masyarakat yang terpapar COVID-19 mau untuk menjalani isolasi di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Kemudian pemerintah Provinsi Jambi juga masih menghimbau tentang pentingnya penerapan protokol kesehatan COVID-19, di mana pemerintah menginginkan masyarakat untuk tidak bosan menerapkan prokes COVID-19 dimanapun berada, agar tidak semakin banyak warga yang tertular COVID-19. Dari Jambi, Arta, Jambi 28 TV.